Sopan. Aduh, gua jarang-jarang lihat lu di sini outdoor-outdoor gini. Biasanya kalau lu ngadeketin cewek, biasa ada job syuting. Itu dia. Nah, cewek enggak punya. Jadi juga enggak tahu. Jadi lu mau ngapain sini? Kalau gua mah ketemu teman gua. Lah, gua juga ketemu teman gua, tapi teman gua terkenal, enggak kayak lu kan teman lu kan cemen-cemen. Teman gua mah terkenal. Teman gua siapa? Ada. Ya elah lu. Ah, gua ntar gua sangka sombong lagi. Kalau gua mah mau ketemu sama Romy Rafael. It's my friend. Lu juga? It's apaan lu? Enggak, itu mah temen gua. Ya elah. Sini, gua kasih tau lu gimana sedekat apa gua sama Romy Rafael. Nih, gua kasih tau. Mana kalau ada orangnya nih? Nah, kan dia janjian gua, janjian sama gua di sini nih. Nih tuh. Nah, ini nih. Kompasnya ini udah bener tuh. Apa? Oh. Nih, Romy Rafael. Nih, lu liatin ya sedekat apa gua sama Romy Rafael. Bukan Romy Rafael. Ngaco lu. Nih, lu lihat siapa namanya? Romy Rafael. Gua kagetin deh. Gua mah biasa kayak gini, gua kagetin. Bob, jangan Bob. Udah. Ya, Bob. Romy Rafael. Dipelok. Mas Romy. Ngaco lu, itu Pak Tarno. Dibantu ya, dibantu. Bukan Romy Rafael. Bukan, emang di sini nih. Kalau dari petanya nih, dia drop-innya tuh di sini. Emang daerah-daerah sini, mana ya? Di sini. Di sini, bukan di situ. Waduh, bro. Selamat datang, ditungguin dari tadi. Di sini, Tin. Bob, sini. Apa kabar, Bob? Iya. Selamat datang di Lintas Imaji. Iya. Oke, pemirsa, sekarang saya sudah bersama dengan... Martin dan... Ibob dari... Cameo Project. Kenapa namanya Cameo Project? Nah, karena itu istilah di film sebetulnya. Cameo itu orang yang nongolnya cuma sebentar, tapi selalu diomongin setelah film selesai. Tapi ya memang akhirnya... kita sekarang jadinya cameo terus. Saya mau coba sebuah eksperimen sederhana, tapi menggunakan visual dan auditory. Oke. Okay. Pendengaran dan penglihatan. Ini untuk Martin dulu ya. Waduh. Deg-degan. Arti, deg-degan? Enggak dikit. Martin dulu ya, dengerin musik yang membuat bahagia ini. Tutup matanya dulu deh. Dengerin musik yang membuat bahagia ini ya. Fokuskan pada memori bahagianya tersebut, perbesar, seolah lagi ngedit konten YouTube-nya, brightness-nya dipertambahin lagi, besar, volumenya dibesarin lagi, seolah menghidupi lagi memorinya ya. Oke, rasakan nafasnya, nggak percayanya, seolah waktu berhenti, berlalu begitu aja. Hidupin itu ya. Oke, buka matanya. Oke, bagus. Bisa ngerasain lagi ya. Bisa ngerasain ya. Nah. Sekarang Bob. Bob, kita bermain dari dimensi yang berbeda ya, Bob ya. Dengarkan musik yang mengganggu ini sambil dihidupin lagi memorinya. Dengerin musiknya. Di keramaian, live konser penuh dengan keringat, bau, rame, orang berdesak-desakan, munculkan memori yang membuat Bob itu marah gitu. Oke, perbesar itu ya. Seolah kejadiannya baru tadi, 5 menit yang lalu. Rasakan marahnya, rasakan emosinya. Oke, buka matanya. Saya udah punya beberapa gambar hitam putih. Gambar memiliki konteks yang berbeda tergantung dari sudut mana orang melihatnya ya. Contohnya, ini gambar apa? Batu nisan. Batu nisan. Bagi sebagian orang ini adalah kematian, sengsara, musibah. Bagi saya ini sesuatu yang indah karena transisi. Nggak tahu buat Bob sama Martin ya. Transisi ke tempat yang sebelum lebih baik. Jadi tiap orang konteksnya berbeda-beda begitu. Nah, jadi nanti gini, ini semua beda-beda. Saya akan tunjukkan gambar. Cuma bedanya semuanya hitam putih. Kenapa hitam putih? Karena alam bawah sadar kita lebih mudah dipengaruhi dengan hitam putih. Saya tunjukin, kalau nggak suka saya taruh sini. Ya. Ya. Oke, gimana? Mau? Enggak. Mau? Oke. Mau? Enggak. Mau? Enggak. Mau? Oke.
Enggak. Oke. Enggak. Oke. Ya udah, akhirnya kita pilih satu tumbuk, udah kita pilih, Bobby udah dapat, jadi tengah ini yang enggak kita pilih. Nah, ini semua kan dipilih secara acak. Ya. Gambar yang dipilih Bob bisa aja dipilih Martin. Ya. Gambar yang dipilih Martin bisa aja dipilih Bob. Atau bisa aja di tempat saya di sini. Enggak ada yang tahu kan. Nah, taruh tangannya di atas objek ini. Foto-fotonya. Aduh.